Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang Berbahagia Ketua Polis Negara, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Ketua... Ya, kembali lagi bersama kami untuk saran langsung. Secara langsung kami bawakan bersempena dengan perasmian Hari Sukan Negara 2022. Tadi telah pun kita menerima ketibaan, menyaksikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob bersama dengan barisan Menteri Kanan juga ke pentas utama untuk mengikuti acara seterusnya, Syu. Ya, untuk pengetahuan anda semua, sekarang kita berada di Dataran Putrajaya bersempena Majlis Perasmian Hari Sukan Negara 2022 yang akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga diiringi oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini sedang berada di pentas utama. Dan untuk pengetahuan anda semua, atur cara kita pada pagi ini akan disusuli oleh bacaan doa. Sekarang ini sedang berlangsung di pentas utama. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita menanda tangan dan juga mengaminkan setiap doa yang akan dibacakan pada pagi ini sebelum kita memulakan segala acara kita bersempena Hari Sukan Negara 2022. Betul tu, Syu. Untuk mendapatkan keberkatan agar segala perancangan ataupun aktiviti pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudah. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, kita berikan sedikit informasi lah. Mungkin ramai yang berada di rumah tak keluar sebab ada pandemik dan terlupa. Hari Sukan Negara ini merupakan yang ke-8 yang dilaksanakan pada tahun ini. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, Hari Sukan Negara ini bermula sejak tahun 2015. Yeah. Di mana tujuan utamanya adalah untuk mencipta ataupun menggerakkan keluarga Malaysia ke arah sporting nation, iaitu negara yang bersukan. Dan juga kita ingin mengamalkan gaya hidup sihat dan juga boleh melahirkan lebih ramai lagi masyarakat Malaysia yang orang kata lebih sihat sejahtera. Ya, jaga kawalan kesihatan, pemakanan, itulah yang kita mahukan buat seluruh keluarga Malaysia. Dan sedikit informasi untuk imbasan HSN 2021 sebagai rekod HSN 2021 disambut di seluruh negara secara hybrid susulan pandemik COVID-19, sementara HSN 2020 terpaksa dibatalkan ekoran wabak itu. Dan kami juga suka untuk membawakan perkongsian apakah antara aktiviti dan juga apakah antara reruai yang disediakan di sini. Jika anda dapat saksikan di kaca televisyen anda sekarang ini, anda akan dapat saksikan reruai ataupun bus yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir ke dataran Istana Kehakiman Putrajaya untuk menyaksikan sendiri apakah antara jualan-jualan yang telah disediakan. Antaranya adalah pakaian dan juga seluar, juga kelengkapan aktiviti sukan yang boleh anda dapat dan juga saksikan di reruai yang telah disediakan. Dan ini juga kita maklumkan, ya, anda dapat lihat pelbagai juga potongan harga, Syu, disediakan bagi pengunjung-pengunjung yang hadir ke reruai ini. Okey, ada banyak sebenarnya jenama-jenama yang menjual peralatan sukan berkumpul di satu kawasan. Jadi bayangkan anda tidak perlu ke premis-premis kedai-kedai di pusat membeli belah, semuanya ada di sini. Anda hanya perlu berjalan dalam beberapa kilometer saja dan anda akan dapat menyaksikan pelbagai jualan barangan yang akan disediakan di zon Sports Bazaar bersempena dengan sambutan HSN 2022. Kalau saya boleh kongsikan, jualan barangan banyak sebenarnya jenama-jenama tempatan seperti anda saksikan sekarang ini. Yang berkualiti, yang berkemah, minat berkemah, minat berkayak, minat mendaki, berlari dan sebagainya. Anda boleh turut sama hadir di sini. Dah saya fahamkan, adik. Yeah. 80% potongan harga. 80% potongan harga. Itulah yang saya nampak betul-betul di hadapan kita ini, Syu. Ada di depan reruai yang telah disediakan, reruai jualan, iaitu 80% seperti yang diwar-warkan oleh Syu sebentar tadi. Dan kepada anda penonton-penonton di rumah, bagi anda yang menyaksikan tidak dapat turut serta, anda masih lagi berkesempatan untuk sama-sama menyertai kami di sini bersempena dengan Hari Sukan Negara 2022 dengan hashtagnya adalah Jom Turun Padang, hashtag Keluarga Malaysia Aktif dan juga hashtag HSN2022. Okey, untuk pengetahuan anda semua, pada pagi ini antara pengisian menarik yang dilaksanakan bersempena dengan HSN 2022 di Dataran Putrajaya ini adalah Fun Ride, Fun Run, Fun Walk, Neon Ride dan juga Mega Aerobic Challenge. Jadi yang paling mengambil tumpuan sekali adalah Fun Run. Sebenarnya saya difahamkan ada 5 km, ada 10 km. Lalu kebiasaannya kalau Syu sebelum ni pernah menyertai yang 5 ke 10? 5 je, tak mampu 5. Lebih. Sama juga, Syu, ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Kalau dah biasa boleh lebihkan ke 10 km. Tapi dah kita
kita alang-alang bawa kemeriahan isu, apa kata kita panggil salah seorang pengunjung untuk terus sama-sama berkongsi kemeriahan dan pengalaman mereka menghadiri bersempena dengan Majlis Perasmian Hari Sukan Negara 2022 pada hari ini. Okey, jadi kita nak mempersilakan salah seorang individu pada pagi ini kita bawakan untuk berkongsi berkenaan dengan pengalaman beliau sendiri memeriahkan Sabut Action 2020. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama bang? Nama saya Muhammad Irfan. Okey, baik. Abang Muhammad Irfan, ya, kalau boleh kongsikan seawal pukul berapa dah sampai di sini? Ya? Okey. Saya dalam pukul 6.30 tadi dah sampai sini. Dan saya daripada KL Setiawansa. Dan memang saya datang tadi memang terkejut lah. Memang terlalu ramai dekat sini. Memang happening sangat. Memang happening sangat, kan? Happening. Dan adakah ini acara tahunan? Ya, sejak daripada tahun lepas memang saya join sambutan Hari Sukan. Tapi tahun lepas saya join peringkat negeri lah. Okey, nampaklah ni baju tahun lepas ni. Ini baju terlepas. Peminat setia ni. Okey, abang, tak balik kampung ke? Macam cuti-cuti ni. Kenapa abang menyertai program ni? Kenapa abang tak ambil kesempatan cuti lama ni tu? Balik kampung sama keluarga. Okey, saya, yelah, bila kita dah mula bergiat dalam aktiviti sukan ni, kita rasa macam bersemangat lah untuk, macam addicted lah kan, dengan aktiviti-aktiviti macam ni. Jadi, memang, saya sebenarnya memang ada program lepas ni. Tapi join sekejap program Hari Sukan ni. Dalam pukul 10 nanti saya ada program lain. Di tempat lain lah. Abang datang seorang ke? Ya, saya datang seorang. Oh, datang seorang. Seorang, tengok. Tak perlu beramai-ramai. Datang seorang pun sebabkan semangat bersukan ni, bang. Turut sama serta. Dan juga kata-kata akhir, abang, untuk penonton-penonton yang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia dan juga bersama dengan Majlis Perancaran Hari Sukan Negara 2022. Okay, saya seru pada semualah agar kita dapat hidupkan kehidupan yang sihat. Kita kira anda berada di mana. Dan sekarang pun kita ada banyak program. Bersebuka ada, secara dalam talian pun ada. Jadi kita sama-sama jaga kesihatan lah dan aktif dalam bersukan. Okay. Saya suka mesej abang ni. Ya, betul. Mesej dia ringkas dan padu. Padu. Supaya kita sentiasa kekal aktif. Ya, betul. Terima kasih banyak. Encik Irfan. Okey, baik pada anda penonton-penonton di rumah, pastikan anda kekal aktif dengan mengaktifkan hashtag Jom Turun Padang, hashtag Keluarga Malaysia Aktif dan juga hashtag HSN 2022. Sekarang ini kita nak kongsikan pula buat penonton-penonton kapsul. Ada pesanan daripada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan dan juga timbalannya. Apakah nasihatnya? Sama-sama kita ikuti isu. Sama-sama saksikan. Yeah!
Itulah dia kemeriahan. Oh, dapat saksikan kapsul antara perjalanan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini bersempena dengan Hari Sukan Negara 2022 oleh Yang Berhormat Menteri KBS dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri KBS. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua pada pagi ini, tidak terhenti sahaja setakat larian-larian dan juga program-program yang dilaksanakan pada pagi ini. Untuk pengetahuan anda semua, seharian suntuk sebenarnya pelbagai jualan, pelbagai aktiviti, malah anda juga boleh mencari pekerjaan sekiranya anda menghadirkan diri ke Dataran Putrajaya ini yang disediakan menerusi reruai-reruai di sepanjang Dataran Putrajaya ini. Dan ada juga peluang untuk pemeriksaan kesihatan juga, Shu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama sertai kami di Dataran Istana Kehakiman Putrajaya pada hari ini bersempena dengan Hari Sukan Negara 2022.